satu rumpun. Satu rumpun. Nanti buka ya. Nanti ada gambar, ada video engkau kat situ. Apa? Satu rumpun tu. Buat gambar. Apa abang? Ambil itu gambar kat sini. Boleh ya? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Apakah boleh pancing? Asik. Gimana airnya? Airnya jernih ya? Ikan yang kecil-kecil banyak. Dan nama pun Tasik Biru, airnya pasti Tasik Biru, airnya pun biru. Best tak kat sini bang? Dia macam ada pulau kecil kan? Tengah-tengah tu pulau kan bang? Tapi kalau ke sana kena guna perahu lah. Ikan. Oh iya tu. Ini bukan ikan, dia ada sejenis ikan tu. Diorang kata ikan tu sedap tau. Ya. Biasanya lupa lah nama dia. Ikan tu mahal tau. Tapi dia betul-betul sedap. Orang kata kalau goreng sisiknya jangan dibuang, itu pun sedap. Dimakan juga. Itu apa? Iya, kecil-kecil. Cuba tengok betul. Lari dia. Ikan dia special lah. Ini Tasik Biru, airnya dari jauh macam hijau-hijau. Oh, ini tasiknya bersih lah. Bersih sangat. Tasik Biru Gundang. Tasik Biru Gundang, Sungai Buloh guys. Ini kalau refreshing di sini okay lah. Di sini best. Yang nanti ada orang main jet ski, nanti kita pergi tengok di sana. Itu pun tadi kan? Nanti. Jet ski, nanti kita pergi sana. Di sana kalau kita mau main jet ski ya, di sana pun ada sewa. Tapi tak tahu berapa kalau sewa ya. Tambah duit banyak-banyak. Adik, tambah duit banyak-banyak. Ada duit semua boleh jadi. Ada duit semua boleh jadi, bosku. Lalu apa bosku? Boleh pancing juga biasa ini ya ternyata ya. Tadi apa yang kena nampak ada orang pasang jaring? Itu pancing? Boleh. Tapi tak dapat agaknya. Dapat tak?
kalau dapat lumayan. Jangan sebut pasal pancing. Kejap lagi kita pergi tempat betul-betul pancing. Tak jauh, sebelah aje. Kita bawa jaring sekali. Kita bawa bom. Bukan bawa pancing aja. Bagus loh guys, ini tasiknya guys. Di sana banyak orang. Hari ini kan hari kemerdekaan, jadi banyak orang pakai tudung yang macam bendera Malaysia guys. Hari ini pun ramai, banyak orang keluar juga karena hari ini hari merdeka, jadi orang-orang pada cuti ya. Nak pegang air Sinta. Sejuk. Oh ini pasirnya pun pasirnya putih lah, pasirnya biru lah. Pasirnya cantik loh guys. Kita basuh tangan. Minum boleh. Ini luas loh, di tengah-tengahnya itu ada pulau. Tasik biru. Di sana pun ada orang pancing banyak. Lanjut. Jom kita pergi tengok jet ski. Jom. Kita mau pergi tengok depan. Jet ski guys. Itu udah dapat satu. Itu kat dalam plastik tu. Ada ke? Ada? Mana? Itu kat dalam plastik. Dia dapat pakaiannya. Itu udah dapat satu ekor. Guys, dekat sini kalau mancing kan. Ikan apa tadi? Tengok tuh, banyak ikannya di tepi. Ikan apa? Kan, banyak kat tepi-tepi dia. Banyak cebur masuk. Dia makan lumut. Ini pancing kat sini pakai lumut lah. Boleh nak ambil roti, lumut tu dicampurkan. Jom kita pergi tengok. Tengok guys, sini banyak orang berjualan guys. Kita nak tengok jet ski. Dari sana lah bang. Ah, dari sini bang. Tasik gunung, tasik biru di. Okey, kita masuk ke sana lah. Dari sana lah parkingnya. Sebelah. Sama tasik gunung. Sungai Buloh. Hari ini kita pusing-pusing Sungai Buloh. Sungai Buloh. Ini dia. Oh, ya masuk. Sini dia. Oh, ini sudah main jet ski. Ini yang main-main sini orang kaya semua. Tengok tuh. Kok kursinya dibawa masuk? Oh, dicuci. Ini udah habis loh nih, Bang.
ini ya, ini udah habis, sudah mas habis bermain. Go. Jet sky. Tuh ini yang main-main seperti ini orang kaya, orang kaya loh. Orang kaya. Tengok. Hari ini cantik. Jet Star Racing. Serasa nak mandi lah aku. Boleh. Pasirnya tuh bukan pasir hitam loh guys, ini pasirnya pasir biru. Macam pasir laut kan? Ah, oh, macam pasir laut tuh. Tengok, tengok air macam ini terasa macam nak mandi. Tengok semua dinaikkan pakai macam ini. Oh. Jadi ini tuh bisa dibawa balik, bisa dibawa balik. Nah ini. Itu yang cantik jet ski-nya di sana itu. Kamu tengok yuk. Di sini loh guys, sini guys. Guys. Ini jet ski-nya masih masuk dalam air. Kaset biru kundang. Kundang. Dicantolin baru dibawa balik. Ini yang main-main seperti ini orang-orang kaya aja lah. Ini pun ada kata orang casting ini, mancing casting. Tempatnya pun tak panas. Mana panggil tadi? Hilang pula, pergi sana dia. Hilang pergi sana guys. Mobilnya udah berantakan, ini udah mau balik, ini udah habis siap. Oke guys, jadi di sini tuh boleh mandi-mandi juga loh guys. Anak-anak nih mandi-mandi di tepi-tepi nih. Kalau di tengah-tengah sana tak sampai. Tengok, base-nya udah budak-budak nih. Sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk tak? Apa kau YouTube ke? Betul. Nanti tengok ya. Satu rumpun. Tengok nanti satu rumpun ah. Satu rumpun jangan lupa subscribe. Satu rumpun. Satu rumpun. Nanti buka ya. Nanti apa? Ada gambar, ada video engkau kat situ. Apa? Satu abang rumpun tu. Buat gambar. Apa abang? Ambil itu gambar kat sini. Tak ada. Mana-mana je. Aku tengah makan kat situ tadi. Oh, abang. Cuba tengok. Kan boleh masuk air. Tak, abang tak berenang. Kalau abang berenang boleh lah. Kalau abang berenang boleh lah. Satu rumpun. Nanti tengok eh. Cuba tunjuk. Cuba tunjuk. Betul. Saya tak tahu idea dia macam mana. Selamat datang pantai yang besar. Ada jet ski. Ini lagi lawa satu adik ni comel. Siapa nama? Semua orang tahu. Tak tahu. Tak kisah. Semua orang kecil. Kecil boleh, besar boleh. Semua. Iya ke? Betul. Okey, selamat berenang ya. Okay. Apa nama tajuk? Nama tajuk ni apa? Nantilah, belum lagi dibagi tajuk. Abang orang Indonesia, abang. Indonesia. Orang Jogja, pernah pergi Jogja? Tak. Pernah. Oh, betul. Jangan buka. Jangan. Boleh buka. Boleh buka. Dah. Tak boleh. Dah belum. Tak boleh buka. Tak boleh buka. Tengok gambar. Ha. Apa ni siapa? Dia YouTuber. Best tak mandi kat sini? Best. Okay, bang, tak best. Best. Okay, tengok tu, tengok. Okay ah.